Tuan-tuan dan puan-puan bayangkan bagaimana Al-Quran ini dapat membantu kita bukan sahaja di dunia, tetapi Al-Quran ini yang dapat membantu kita di dalam kubur dan di mahsyar kelak. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran kemudian mengajarkan kepada orang lain. Khairukum, inilah sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan sebaik-baik kamu orang yang belajar Al-Quran kemudian dia ajar pula kepada keluarga dia, dia ajar pula kepada anak-anak dia, dia ajar kepada isteri dia dan dia ajar kepada sahabat-sahabatnya yang lain. Inilah yang dikatakan oleh Nabi, orang yang terbaik itu. Bagaimana pula ustaz? Kalau saya dah baca ustaz, saya dah bersungguh ustaz, tapi merangkak-rangkak juga ustaz, tak dapat-dapat juga. Yang ini yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, lahu ajran. Pada orang yang bersungguh-sungguh membaca, merangkak-rangkak, padanya dua pahala. Pahala yang pertama adalah pahala dia membaca Al-Quran. Itu confirm-confirm dia dapat. Dan pahala yang kedua adalah, itu adalah pahala kerana kesungguhan dia membaca Al-Quran dengan merangkak-rangkak tersebut. Nabi SAW kata ada dua pahala. Jadi alasan apa lagi yang kita nak bagi? Kalau kita kata Al-Quran tak pandai baca, tak pandai baca, Nabi dah bagi jaminan ada dua pahala untuk orang yang merangkak-rangkak, yang bersungguh-sungguh dalam mempelajari Al-Quran. Tuan-tuan dan puan-puan, kita tengok pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabat, bagaimana lahirnya sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memang faqih, yang memang berilmu dalam bidang Al-Quran. Bukan sahaja dalam bidang Al-Quran tuan-tuan dan puan-puan semua, tetapi dalam bidang tafsir, dalam bidang fiqh. Kesemua ini dirangkumkan dalam satu sosok tubuh ataupun sahabat-sahabat yang ada. Seperti contoh kita boleh mengambil Abdullah ibn Abbas, sepupu kepada Nabi SAW. Beliau ini kita boleh gelarkan dia sebagai tokoh yang mempunyai segala jenis ilmu. Digelar sebagai Buhair ataupun Bahar, lautan ilmu oleh sahabat-sahabat yang lain. Saya nak bercerita sedikit tentang ketokohan ilmu yang ada pada Abdullah ibn Abbas. Bila mana berlakunya, Abdullah ibn Abbas ini adalah seorang tokoh tafsir juga. Bila mana sahabat, para sahabat berkumpul, bermusyawarah untuk berbincangkan tentang ayat yang dibacakan ketika itu dan hendak ditafsirkan oleh sahabat yang lain, apabila berlakunya keraguan antara para sahabat tersebut, dirujuknya kepada Abdullah ibn Abbas. Masya Allah. Sebab apa? Abdullah ibn Abbas ini ilmunya, masya Allah, sangat-sangat merangkumi. Sebab itu, bila mana lahirnya Abdullah ibn Abbas, dibacakan oleh Nabi SAW, ada satu doa. Doa yang mungkin tuan-tuan dan puan-puan boleh amalkan. Bila-bila masa saja, anak yang baru lahir kalau kita baca, masya Allah, lagi terbaik. Apakah doa tersebut? Allahumma faqqihhu fid-din wa'allimhu ta'wil. Ini doa yang dibaca oleh Nabi SAW oleh sepupu Nabi Abdullah ibn Abbas. Saya ulang kembali. Allahumma faqqihhu fid-din wa'allimhu ta'wil. Apakah maksud dia? Ya Allah, engkau bagilah, engkau berilah kefahaman agama kepada dia dan engkau ajarkannya tentang ta'wil. Doa ini sangat sesuai dibaca untuk anak yang baru lahir. Kita baca dengan doa ini. Doakan mudah-mudahan anak ini akan menjadi seorang ilmuwan yang hebat. Itu yang saya nak ceritakan. Bagaimana sahabat Nabi SAW begitu meraikan Al-Quran dalam bulan Ramadan.
Itu yang kita tahu. Saya ceritakan tadi adalah Abdullah ibn Abbas. Kemudian ada seorang lagi sahabat yang sangat bagus dalam bacaan Al-Qurannya. Ramai. Antaranya siapa? Abdullah ibn Mas'ud. Salah seorang perawi hadis, salah seorang yang meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mempunyai suara yang sangat lunak, suara yang sangat cantik bila mana mengaji, bila mana mengalunkan ayat Al-Quran. Ada satu kisah bila mana ada seorang sahabat ini membaca Al-Quran, kemudian datang Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata kepada sahabat itu, kau boleh tolong tak mengajikan, bacakan ayat yang kau baca itu kepada aku? Lalu sahabat terkejut. Dia kata, kenapa aku nak kena baca kepada engkau ya Rasulullah, sedangkan ayat Al-Quran ini diturunkan kepada engkau sendiri? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam minta juga, dan akhirnya sahabat itu membaca. Menangis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanya sahabat kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa engkau menangis? Aku menangis sebab suara engkau yang begitu sedap bila mengalunkan ayat Al-Quran, dan sebab yang kedua, ayat yang kau baca itu menerangkan betapa pedihnya azab yang Allah bagi kepada orang yang melaksanakan keingkaran kepadanya. Tuan-tuan dan puan-puan, maka itu tiada alasan lagi untuk kita belajar dengan Al-Quran. Menjadikan Al-Quran itu sebagai satu makam yang tinggi di sisi kita. Ini yang Allah sebut, ini yang Nabi sebut, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam bulan Ramadan banyak kita dengar segala amal ibadah kita yang kita laksanakan akan dilipat kali gandakan. Walhal hati kita ini kalau terdetik melaksanakan kebaikan itu, pahala sudah dalamnya. Ada lagi satu amalan yang di mana amalan ini kalau kita laksanakan, Allah Subhanahu wa taala masya-Allah akan melipat kali gandakan pahala di sisinya. Apakah amalan tersebut? Iaitu bersedekah. Bersedekah, sadaqatun jariyatun. Bulan-bulan Ramadan ini tuan-tuan dan puan-puan, kita melihat alhamdulillah ramai daripada kita berlumba-lumba untuk melaksanakan kebaikan, lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan. Kita perhatikan di surau-surau di masjid-masjid, bila mana bukanya iklan iftar, sesiapa yang nak menyumbang, yang nak menaja, silakan. Maka itu berderulah orang untuk bersedekah, berderulah orang untuk infak segala apa yang ada di keperluan mereka itu dalam bulan Ramadan. Yang itu kita panggil sebagai sadaqatun jariyah. Sedekah, amalan ini yang akan membantu kita bila mana kita berada di dalam kubur. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada tiga amalan. Semua amalan akan terputus daripada si mati dengan yang di dunia, kecuali tiga amalan ini yang akan membawa seseorang itu masuk ke dalam syurga. Ia akan menolong si fulan atau si fulanah ini bila mana menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apakah tiga amalan tersebut? Yang pertama, yang pertamanya adalah ilmu yang bermanfaat. Yang kedua adalah doa anak yang soleh. Dan yang ketiga ini adalah sedekah jariah. Tuan-tuan dan puan-puan, cukup sekadar sabdaan Nabi ini menjadi tonggak ataupun kita punya tunjang untuk kita pegang. Bagaimana sedekah itu menjadikan seseorang itu bertambah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Allah itu sebagai tempat kebergantungannya yang paling tinggi. Menjadikan Allah Subhanahu wa taala, jika mana aku ini susah tetapi tidak, Allah akan menolong aku. Melalui cara apa? Dengan bersedekah apa yang dia ada. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kita melihat sedekah ini memainkan peranan yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi kita, dalam pembangunan sahsiah diri kita. Mana mungkin tidak
Sedekah itu menjadikan seseorang itu sebagai seorang yang miskin, sebagai seorang yang papa. Sedekah itulah yang menjadi penolong bila mana Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita sebagai orangnya ataupun hambanya yang beriman kepada. Salah satu cara yang praktikal yang mungkin kita boleh amalkan dalam sedekah ini, kita boleh laksanakan. Bukan sahaja sedekah itu, orang berfikiran sedekah itu adalah daripada wang ringgit. Tetapi kita kena ingat, sedekah dalam mengeluarkan idea-idea, mengeluarkan cadangan yang bernas untuk kemajuan agama Islam itu juga merupakan sedekah. Tetapi bukan sedekah itu yang dipandang sangat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dipandang sangat oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi bagaimana ataupun kita ada ataupun tidak sifat istiqamah dalam bersedekah, itu yang paling terbaik. Dalam beristiqamah ini, tuan-tuan dan puan-puan, kita kena tahu istiqamah ada dua perkara. Ada dua komponen yang memainkan peranan yang penting dalam menjadikan diri kita ini untuk terus beristiqamah. Yang pertama, istiqamah dalam meninggalkan maksiat. Ini yang pertama. Yang kedua, istiqamah dalam menegakkan kebenaran. Selalunya tuan-tuan dan puan-puan, yang kedua ini yang sangat susah sedikit, istiqamah dalam melaksanakan kebenaran. Seperti contoh yang saya sebutkan tadi adalah sedekah. Kita tahu fadilat yang Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagi pahala bersedekah ini. Kita tahu bagaimana sedekah itu dapat menolong kita di hari akhirat kelak. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kena ada sifat istiqamah dalam diri kita ini. Hari-hari, kalau setiap hari kita derma kepada tabung masjid RM1, besok RM1, hari-hari RM1, itu yang perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat suka. Walaupun kecil, tetapi istiqamah dalam menjadikan tabung akhirat itu penuh, bukan sahaja dunia tapi tabung akhirat juga penuh dan dipandang tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa sekadar itu sahaja perkongsian ilmu pada hari ini. Saya harap kita semua dapat menjadikan, mengaplikasikan setiap amalan yang ada yang kita tahu ini, kita dapat buat lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbik." Sesiapa yang mendirikan, yang menghidupkan bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh penilaian diri, penghisaban dalam diri mereka, maka diampunkan dosanya yang telah lalu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita berazam, kita menjadikan azam kita untuk Ramadan kali ini adalah Ramadan yang terbaik. Saya yakin dan pasti, mungkin yang lepas-lepas ada azam tuan-tuan dan puan-puan yang belum dilaksanakan pada tahun ini. Cukup untuk kita menjadikan azam yang praktikal, yang dekat dengan diri kita, seperti yang saya sebutkan sebentar tadi, membaca Al-Quran, dapat membaca Al-Quran bila masuk bulan Ramadan. Cukup sekadar itu untuk kita menjadikan azam kita itu lebih dekat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Saya harap mudah-mudahan kita semua digolongkan dengan orang yang diridai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan kita semua digolongkan oleh orang yang mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dicari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan itu. Dan di kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak dan selamat berpuasa kepada semua. Saya Ustaz Husaini Mahmur, insya-Allah
ada rezeki kita berjumpa lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.